sekarang saya berada di Kali Kenteng bersama-sama dengan masyarakat yang ada di wilayah ini. Kebetulan bapak-bapak ini tinggalnya di wilayah Kali Serang ini, Pak ya. Ya, Kali Serang. Orang terkenalnya Kali Kenteng gitu. Bapak udah lama tinggal sini, Pak, memang, Pak ya. Lahir. Itu kenapa Pak dikasih nama Kali Kenteng itu, Pak? Emang kalau malam dengar bunyi kenteng-kenteng itu, Pak? Aslinya itu artinya Kali Kenteng yang sebelah sana. Ah, di sebelah sana. Di sebelah sana. Nah, itu kan wilayah Kenteng. Oh, wilayah Kenteng. Yang sini Kali Serang. Ini Kali Serang, Pak ya? Kali Serang wilayah Susukan. Oh, wilayah Susukan. Iya. Terus dengan adanya jalan tol ini dibangun gimana, Pak? Bapak merasa gimana, Pak? Senang, Pak. Senang, Pak, ya? Senang, Pak. Oh, senang. Tuh, rame, Pak, ya? Waduh, nanti kan di atas sana jalan ini, ya, Pak. Nah, Bapak di bawah tetap, Pak, ya? Nah, iya. Ya, ini jalannya kan tetap, Pak, ya? Jalannya tetap yang di bawah, Pak, ya? Jangan pakai, Pak, ya? Pak. Jadi dipakai off-road nanti di sini, Pak. Terima kasih juga, ya, sama pemerintah, Pak, ya? Terima kasih, Pak, ya? Bapak merasa senang, Pak, ya? Banyak rame, jadi jalan tidak tersambung, Pak, ya? Pasti nanti ini banyak rame, Pak. Orangnya jadi indah. Orang mancing di bawah. Ramah-ramah, alhamdulillah. Nanti tinggal di tata, nanti tidur-tidur. Kita bikin portal, Pak. Biar tidak rusak jalannya. Jangan sampai truk besar, Pak. Jalan kecil boleh. Tapi kalau orang pengen makan, pengen sholat di sini, di tata.